peternakan rumpai laut merupakan aktiviti popular nelayan di Semporna kerana pulangan yang lumayan. Bagi komuniti Pulau Ligit-Ligitan, projek rumpai laut Peladang berjaya meningkatkan pendapatan kepada pesertanya. Menerusi projek yang dilaksanakan pada tahun 2010 di bawah Pertubuhan Peladang Kawasan Semporna, sehingga kini seramai 35 peserta mengusahakan tanaman rumpai laut meliputi kawasan seluas 20 hektar. Kru Selamat Pagi Malaysia berkesempatan ke projek agro pelancongan rumpai laut Peladang Pulau Ligit-Ligitan bagi meninjau aktiviti peladang di pulau tersebut. Perjalanan memakan masa hampir satu jam bergantung kepada keadaan cuaca. Rombongan turut disertai Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang, Puan Azulita Salim. Tempat yang kita duduk ini adalah pelantar apabila sampai masanya untuk dituai. Kita akan mengangkat tuaian itu dan meletakkan di atas pelantar ini bertujuan untuk mengeringkan rumpai laut tersebut. Dia akan mengambil masa kalau tak hujan dalam 3 ke 4 hari. Ini adalah pusat pengumpulan sementara. Angkat dan bawa ke daratan di mana di sana kita akan letak di pusat pengumpulan hasil pertanian yang ada. Kita juga akan nilai pada kadar lebih kurang sekarang ni, kalau kita tengok harganya dalam RM4,100 satu tan. Rumpai laut mendapat permintaan tinggi bukan sahaja untuk diekspor, malah turut diguna sebagai produk kecantikan dan kesihatan. Justru itu, beberapa masalah telah dikenal pasti untuk diberikan bantuan. Kita sekarang ini adalah dalam proses untuk menjadikan produk-produk yang kita panggil produk ekosistem, ya, yang mempunyai ekosistem yang baik. Produk-produk seperti cawan yang mana apabila kita gunakan kita boleh musnahkan dan ia tidak memberikan apa-apa kesan kepada alam sekitar. Kita akan perbaiki pelantar ini supaya hasil tuaian itu nanti boleh dikeringkan di sini dengan pelantar yang lebih sesuai. Yang kedua, kita juga ada beri bantuan dari segi pengangkutan. Kita akan memberikan bot agar hasil daripada tuaian ini senang dibawa ke darat. Di samping itu, lokasi ini juga menjadi tarikan pelancong dari dalam dan luar negara sekaligus mampu menjana pendapatan. Jadi telah bukan sahaja memberi RM928 per rata seorang peserta, dia telah mencecah RM1,200 secara merata. Bermakna sasaran untuk PPK nilai tambah itu sebanyak RM728,000. Selain daripada itu, PPK juga telah menceburi satu bidang yang baru, iaitu agro pelancongan, yang mana aktiviti ini kita telah selitkan dalam rut kita punya arah, dalam kita punya perjalanan pelancongan island hopping, yang mana kita memasukkan dua elemen lawatan pulau dan akhirnya akan berakhir di projek agrotourism rumpai laut PPK Semporna. Program turut disertai oleh Yang Berbahagia Datuk Salihuddin Hassan, Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, yang sempat beramah mesra bersama keluarga penternak rumpai laut di sini. Dari Ligit-Ligitan Semporna untuk Selamat Pagi.